warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat Malikin semua, kembali lagi dengan saya Mia dan rekan saya Sofian. Di sini kami akan mentutorialkan cara pemasangan gawang 4 arah. Yang pertama itu kita mempunyai 3 komponen, yang pertama kakinya, yang kedua itu untuk sisi tengahnya, dan yang ketiga tiangnya untuk 4 arahnya. Lalu kita bisa menggunakan untuk melepas bautnya. Ya, untuk melepas bautnya sendiri kita bisa gunakan kunci 12. Kunci 12 kalau susah. Kalau susah, tapi kalau enggak susah pakai tangan pun bisa seperti ini. Tangannya jangan yang ini, tangan sendiri. Ya. Ya, itu ya. Dilepaskan semua ya, Mas Sofian ya. Ya, insyaallah. Lalu kalau sudah dilepaskan ini bautnya agak panjang juga sih. Panjang. Coba lihat dulu Mas Sofian bautnya. Nah, bautnya seperti ini panjang ya. Langkah pertama. Pertama kita mulai kita masukkan ininya dulu, masukin, pasangin. Nah, semuanya kita pasangin aja. Jangan pakai lama. Kalau kelamaan takut direbut orang, enggak apa. Masukin lagi. Untuk pemasangan baut bawahnya lebih baik ininya dilepas dulu, soalnya ini belum ada penguncinya. Iya. Takutnya bengkak bebas kena kepala kan benjol juga ya, repot. Jadi ininya untuk pemasangan atasnya kita lepaskan dulu agar lebih aman. Seperti itu ya maksudnya ya. Iya. Ini bisa bautnya. Masukin aja. Ini pemasangannya agak susah sih. Ada yang susah, ada yang gampang, namanya hidup, Pak. Kalau kencangkannya dengan cuma menggunakan kunci 12 ya, seperti ini. Puternya ke atas. Sampai seterusnya ya begitu aja, Pak. Ini kan ada dua nih. Jangan salah ini ya, jangan ya, salah pasang. Lubang. Dan salahnya jadi dia yang agak lubangnya besar ini untuk setelah terpasang semua murnya kencang semua ya, pastikan kencang, tidak ada yang gerak-gerak dan goyang-goyang. Step kedua, pasangan tengahnya, tengahnya Pak, tengah kunci. Maaf ya. Untuk yang keberapa nggak tahu, saya lupa ini pemasangan tengahnya. Jadi tadi baut bawahnya kencengin, tapi jangan kenceng-kenceng aja dulu biar ngan nyari lubang ini sama ini gampang jadinya, Pak. Kita pasin dulu lubangnya sesuai arah putaran ininya ya, Pak ya. Kencengan tiangnya. Kencang bukan kencengan. Ya. Kita masukin, maaf ini kebalik, Pak. Nah, ya gitu, Pak. Kita putar lagi, itu lubangnya belum. Nah. Agak susah juga kalau masang ini. Nah, kalau sudah bisa kita tekan-tekan saja, Pak, biar masuk ya. Nah, kalau sudah kita cari ininya, kalau kelewatan dikatasin lagi sampai ketemu supaya ininya bisa masuk, Pak. Nah, selanjutnya kita cari lagi. Nah, sudah juga, yang ini belum. Ya, kalau sudah ketemu semua, selanjutnya tahap terakhir kita pasang ininya, Pak. Ininya sesuai arah ini, Pak ya. Jangan ininya ke sini, ininya atasnya ke sini, Pak. Jangan, salah. Kita sesuai lubang. Sesuaikan lubang ya. Nah, itu. Ini juga ada tingkatan atasnya, Pak ya. Jadi bisa sesuai selera lah. Mau paling bawah ini segini tingginya, kalau seleranya bapak. Kalau mau di sini silakan, terserah bapak, yang penting bapak beli dulu, Pak ya. Oke, jadi setelah terpasang semuanya seperti ini, jadi kita bisa tinggal atur pendek panjangnya, tinggi rendahnya gawang ini
ya seperti ini. Nah, untuk tinggi maksimalnya itu 1 meter 50, lalu untuk lebarnya sendiri dia seperti 40 cm ya, 40 cm seperti ini model kakinya. Kakinya stabil. Kaki stabil seperti ini bulat, tapi bisa juga digunakan pakai roda juga bisa. Dia mempunyai 12 paku. 12 paku. Ini cocoknya buat pakai baju apa ini? Dia bisa cocok pakai bajunya itu bisa kerudung, dress panjang yang sampai selutut atau blus ya dinamakannya, sama baju-baju distro cowok, wanita, anak pun bisa. Cocoknya jadi yang punya bajar-bajar kan dadakan buat baju-baju. Sangat simpel banget. Simpel ini. Cukup sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah-salah kata. Saya Mia dan Sofian pamit. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.